Teman-teman, kembali lagi sahabat-sahabatku di channelnya Hendro J TV ya. Ya, kembali lagi nih bersama saya. Ya, bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menonton video ini dan baru melihat channel ini, menemukan channelnya Hendro J TV yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya ya. Supaya lebih kreatif lagi untuk memberikan informasi-informasi terbaru mengenai dunia digital. Ya, pokoknya ya mudah-mudahan video-video yang disajikan bisa bermanfaat. Oke, langsung saja ya. Kali ini kita akan bahas selanjutnya mengenai tentang kuota unlimited yang murah dari Bayu, yang sebelumnya sudah saya unboxing pembeliannya dan pemakaiannya. Nah, kita cek ya. Ini saya baru satu hari beli Bayu nih, beli ini. Kita cek dulu nih ya, dashboardnya ini, pemakaian dari kuota yang saya beli. Saya pakai apa nih? Nah, ini pemakaiannya. Wow, pemakaian saya, paket saya ya, memori. Ini saya sih belinya yang 100 sisa kuota nih. Aduh, topping data aja ya, kita lihat data. Nah, jadi langsung aja deh nih. Ini kuota yang telah dipakai. Ini saya kan udah upload video YouTube, beberapa YouTube ya, lumayan bagus dibanding saya pakai kemarin. Saya pakai smartfren ya, kalau pakai smartfren kadang sampai sore ini udah lemot, ada FOP nya upload juga terbatas agak lama. Tapi ini saya pakai ini buat upload buat YouTube ya, lumayan sih bagus ya, nggak ada masalah karena kan ini unlimited. Jadi kita lihat paketnya ya, saya mau lihat paketnya aja deh teman-teman deh. Nih paket saya nih, saya paketnya yang Bayu Discover. Nanti dulu aja ya, saya ke teman-teman, saya tunjukkan dulu ya. Pulsa kamu 0. Nah, ini beli data, kita cek di sini ya. Jadi kalau mau teman-teman yang baru masuk di sini, ada nih saya jelaskan ya. Ini yang bikin kamu cuan tiap hari ini 140.000 unlimited 1 bulan selama 30 hari ini. Jadi kita mendapat kecepatan 2,5 Mbps. Wah, mantap kan? Ini 140.000. Jadi nggak usah perlu takut down kuotanya. Ini kalau mau teman-teman yang aman, yang enggak unlimited super. Terus ada lagi cuan. Ini bikin yang queen ini 100.000 selama 30 hari. Ini 34 GB semuanya. Ini totalnya adalah 100.000 rupiah ya kan, selama 34 GB. Terus ini yang bikin lagi ya, 30 hari selama pulsanya 15 GB 50.000 ya. Ini jadi kita tes lihat aja. Ya. Nah, jadi di sini ada fitur-fiturnya nih kalau teman-teman mau beli. Yang bikin aman jaya itu kecepatannya 2 Mbps, itu harganya 140.000 7 hari. Jadi ke teman-teman, bagi teman-teman YouTuber atau yang nonton video yang download banyak ya, kayaknya sih rekomendasi pakai ini. Terus ini yang bikin nempel 3 GB berlaku 14 hari 15.000 ya. Nah, aduh, internet terputus. Wah, wifi-nya mati sepertinya nih. Saya cas dulu ya. Aduh, saya pakai tetringan. Ya ampun, jadi agak mati. Aduh, ini saya pakai modem sih. Putus wifi-nya teman-teman. Mungkin ini aja lanjut ya. Ini karena saya pakai apa ya, kartunya ini, yang ini saya pakaiin modem. Jadinya nggak di HP, jadi tetringnya terputus nih. Jadi ada pilihan nih, 3 GB, ada 10 GB. Ini 10 hari selama 1 hari. Jadi bagi teman-teman yang
pemakaian besar, mau download 10 apa, download apalah film, lagu segala macam, ini bisa pakai yang 10 giga satu hari 10.000 gitu. Jadi ini ada lagi 2 GB selama 3 hari ini kalau buat yang chatting-chatting, Facebookan atau apalah, 1 giga. Nah, ini kan jadi ada. Jadi kalau teman-teman mau mau ini bisa, informasinya sih bisa download di aplikasi Play Store ya, teman-teman. Perlu di Play Store download Bayu, namanya Bayu. Nanti kamu bisa pilih dan bisa beli. Nah, nanti untuk cara belinya saya tunjukkan di video selanjutnya ya, biar teman-teman mengerti. Mungkin sampai di situ aja nih, saya mau konekin modemnya dulu karena mati. Udah lo cepet lo bes ini modemnya. Saya nggak tethering Bayu ini lewat modem, bukan lewat HP. Oke, gitu aja teman-teman. Itu aja ya. Sekian teman-teman.